Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue si Miau. Kali ini teman-teman, gue mau merayakan 300.000 subscribernya Miau. Walaupun udah lewat Karegi, udah lewat 14.000 sekian kali Karegi, 314.000 sekian kali Karegi sekarang subscribernya. Sorry banget teman-teman, minggu-minggu kemarin gue mencari inspirasi, mencari ide video apa lagi untuk merayakan 300.000 subscriber. Dan daripada ketunda terus videonya teman-teman, makanya gue bikin sekarang seperti ini dengan cara berterima kasih lagi teman-teman. Gue Miau Au itu udah hampir 3 tahun teman-teman di YouTube dan udah hampir 1000 video Miau Au bikin. Gue bikin teman-teman dan udah banyak banget tipe-tipe video yang gue udah bikin juga teman-teman, dari challenge, dari main bareng teman, Q&A, hampir semua teman-teman gue udah nyobain. Dan sekarang kayak lagi buntu, lagi gak ada ide mau ngerayain 300.000 subscriber seperti apa. So mau gak mau gue cuma bisa bilang terima kasih banyak buat ke kalian yang udah mau subscribe YouTube channel Miau Au teman-teman. Tanpa kalian, tanpa milovers gue gak akan ada di YouTube sekarang seperti ini teman-teman. Hidup gue gak akan seperti ini. Kayak kalian tuh merubah hidup gue yang dari, gue gak tahu sih, dulu gue kerja teman-teman dan gue beranikan diri untuk berhenti kerja. Dan akhirnya sekarang gue menjadi YouTuber, salah satu YouTuber yang lumayan besar di Indonesia teman-teman. Dan itu berkat kalian semua. 300.000 itu gak gampang, yang di atas 300.000 itu baru dikit banget teman-teman. Dan gue mau berterima kasih banyak kalian udah mau ngasih kesempatan kalian mau subscribe YouTube channel Miau Au, udah mau nonton YouTube channel Miau Au, udah mau komen walaupun nggak semua komen kalian gue bisa balas teman-teman, dan udah mau like. Terima kasih banyak teman-teman. Dan apalagi kemarin teman-teman waktu YouTube Fanfest 2016, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah mau datang ke sana. Gue bener-bener berterima kasih dan gue nggak nyangka banget banyak banget yang datang ke YouTube Fanfest 2016 di sana teman-teman. Dan banyak banget yang mau foto bareng Miau Au teman-teman. Kalian bisa lihat vlog sebelumnya, vlog yang ada di sini teman-teman. Itu lumayan, itu belum seberapa yang minta foto, itu belum seberapa teman-teman. Masih lebih banyak lagi yang minta foto. Dan terima kasih banyak buat kalian semua yang udah mau foto bareng Miau Au dan udah mau tag ke Instagramnya Miau Au juga. Dan terlebih ya, pokoknya kalian yang udah mau datang ke YouTube Fanfest, gue juga mau berterima kasih banyak. Ditunggu aja teman-teman, habis di akhir gue ngomong seperti ini, nanti ada cuplikan-cuplikan waktu di panggung YouTube Fanfest 2016. 9 gamers naik ke atas panggung dan kita ya melakukan sesuatu lah. Kalian bisa lihat nanti di akhir video ini teman-teman. Dan satu hal lagi teman-teman, gue mau berterima kasih juga buat yang ngasih pistol ini. Dan gue lupa namanya siapa teman-teman, karena namanya ada di dalam bungkus kado ini dan gua ketinggalan bungkus kadonya di tempat tinggal kemarin teman-teman. Dan gua nggak sempat foto, bahkan nggak sempat ambil bungkusnya, lupa, benar-benar lupa. Udah banyak banget hal yang dipikirin sama gua teman-teman dan kelupaan. Pokoknya siapapun yang udah ngasih pistol ini, terima kasih banyak. Waktu gua ke YouTube Fanfest, setelah gua manggung teman-teman, gua turun dan gua ngobrol bareng beberapa orang, tiba-tiba Karegi dikasih di dalam bungkusnya. Ini belum kelihatan sih kalau ini pistol teman-teman, jadi masih ada bungkus warna coklat kalau nggak salah, dan ada namanya. Dia bilang gua Milovers dan gua mau tetap support Karegi. Beuh. Terima kasih banyak buat yang udah ngasih ini, walaupun gue mengecewakan. Gue ngecewain lo. Kenapa gue harus lupa gitu loh siapa namanya, dan kenapa bungkusnya gue gak foto gitu loh. Aduh, bener-bener penyesalan banget teman-teman. Gue gak bisa mention nama dia yang udah ngasih pistol ini teman-teman. Ya mau gimana lagi, udah terjadi dan gue udah gak bisa kesana lagi teman-teman. Dan gue yakin banget itu kertas, itu bungkus teman-teman udah dibuang juga. Jadi dia tulisnya tuh dibungkus loh, bukan di satu kayak amplop atau di satu surat gitu, tapi benar-benar dibungkus nama dia. So sorry banget buat yang ngasih pistol ini teman-teman. Sorry ya, sorry. Dan seperti yang kalian lihat di belakang gue teman-teman, komputer gue udah jadi dan gue nggak mau bicara banyak di sini teman-teman. Nanti ada satu video khusus untuk kebicarin komputer gue teman-teman. Gue lagi cari waktu untuk membahas komputer yang udah jadi ini. Jadi teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak buat 300.000 subscriber. Selamat datang Milovers yang baru. Dan buat kalian yang bertahan dari 2014 Milovers-Milovers-ku, ya gue tahu tanpa kalian semua pokoknya gue nggak bisa apa-apa teman-teman.
gue bukan siapa-siapa, gue bener-bener dari nol, teman-teman. Gue bener-bener mulai YouTube itu dari nol. Aduh, gue nggak tahu lah harus describe kayak gimana, teman-teman, karena gue bener-bener nggak nyangka banget YouTube gue akan grow secepat ini gitu loh. Karena di kalau kalian perhatiin di awal atau di akhir 2015, di awal 2016 ini, teman-teman, gue bilang target gue di akhir tahun ini adalah 50 ribu subscriber. Dan sekarang belum akhir tahun aja udah dapat 300 ribu subscriber, which is itu 3-4 kali lipat gitu loh, teman-teman, dari prediksi gue. Dan itu berkat kalian, bener-bener berkat kalian, karena gue cuma bisa bikin video aja, kalian yang membuat angka tersebut 300 ribu gitu loh. Jadi kalau memang kalian mau berterima kasih, berterima kasihlah ke diri kalian, teman-teman, karena tanpa kalian gue nggak bener-bener bisa semangat untuk bikin video. Dan sekarang gue udah mulai untuk membangun diri gue untuk menjadi YouTuber yang lebih baik lagi, entah dari komentari gue, entah dari ekspresi gue, entah dari gameplay gue, entah dari semua hal, teman-teman. Gue mau jadi YouTuber yang lebih baik lagi demi kalian, karena udah 300 ribu subscriber itu tanggung jawab di diri gue, teman-teman, lebih besar, sepertinya lebih besar. Dan gue kemarin juga ketemu dengan banyak orang tua, dan mereka bilang bagus karena YouTube-ku itu nggak banyak ngomong kotornya, mereka jadi merasa aman, teman-teman, walaupun gamenya juga sebenarnya banyak darah-darah. Gue sering banget bermain game tembak-tembakan yang banyak darah-darahnya, yang menurut gue kalau anak di bawah 14 tahun juga belum cocok untuk nontonnya, teman-teman. Tapi banyak juga kayak game-game mobile yang gue mainin itu aman untuk anak-anak. Dan satu hal lagi, ada anak kecil yang gue inget banget, teman-teman, mamanya ngejar gue di YouTube Fanfest waktu itu dan bilang anak kecil ini terjadi kecelakaan, ya kan, terus kakinya kalau nggak salah entah kesleo entah patah, teman-teman, dan dia di rumah sakit selama 1 bulan. Dan mamanya bilang ini anak nonton 1 bulan miau auk terus. Wah, itu rasanya aku nggak tahu sih, teman-teman, gue nggak tahu, teman-teman, untuk describe rasanya itu seperti apa. Tapi waktu mendengar tersebut tuh kayak seperti itukah, wow. Gue nggak tahu, teman-teman, harus berekspresi seperti apa, karena setelah itu gue pergi dan gue cuma bisa senyum, teman-teman, di muka gue cuma ada senyum, dan setidaknya ada rasa okay. Gue harus membuat video yang lebih baik lagi, dan gue tahu gitu loh, di belakang monitor, di belakang layar, di belakang iPad kalian, di belakang Android kalian, di belakang tablet, handphone yang kalian pegang, di belakang monitor, di depan, maksudnya di depannya, teman-teman, itu ada kalian yang menunggu YouTube channelnya Miao Auk posting video, ada kalian yang ingin hiburan, ada kalian yang ingin menghabiskan waktu untuk menonton YouTube channelku, teman-teman. Dan itu yang membuat gue seneng, itu yang membuat gue ingin lebih baik lagi, dan itu yang membuat gue ingin lebih bertanggung jawab lagi ketika gue membuat konten untuk kalian, teman-teman. So, gue gak bisa ngomong banyak lagi, teman-teman, karena ini semakin dalam. So, thank you banyak, thank you banget, teman-teman, buat kalian semua yang udah selalu support YouTube channel Miao Auk. Benar-benar tanpa kalian gue gak bisa apa-apa. Jangan bosan-bosan untuk denger terima kasih dan denger gue bilang tanpa kalian itu gue gak bisa apa-apa, teman-teman. Karena emang benar-benar karena kalian, okay? Karena kalian komputer idaman gue ada, teman-teman, dan karena kalian YouTube channel Miao Auk nyentuh 300 ribu subscriber. Dan gue gak tahu, teman-teman, di akhir tahun ini menjadi berapa, menjadi 400, menjadi 500, atau tetap 300-an, gue juga gak tahu, teman-teman. Semuanya itu kalian yang bisa menentukan, teman-teman. So, habis ini ada video cuplikan sedikit waktu di Fanfest 2016. Enjoy the show, dan sampai jumpa, teman-teman, di next video, oke? Okay? Dadah! Selamat datang di YouTube Fanfest 2016! Oke, jadi kita akan ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol seputar ya, Mak. Kita-kita ini. Gitu ya. Nah, dimulai kemana dulu nih? Kita ngobrol apa dulu ya? Kita kenalan dulu, kenalan diri dulu, Mak. Kenalan dari pojok, dari pojok siapa? Dari pojok aja sebelah sana. Siapa teman-teman? Biasa. Halo teman-teman, kembali lagi bareng gue, Simeo. Ngobrol apa nih kita? Jujur kita belum ada tema nih sama sekali. Ngobrol apa nih kita nih? Jadi di sini kita lebih kenapa, Kak? Udah, ngobrol bebas aja udah. Bebas.
Sebenernya mau ngobrol-ngobrol dulu, Pak. Coba tanya game aja. Betul. Ada yang main Pokemon? Ada yang main Barbie Online? GTA! Woi, poin band mana suaranya, poin band, woi! Yang mau nanya duluan siapa? Coba angkat tangan. Banyak yang mau nanya, Pak. Kak Regi, ini gue pertanyaan dari adik aku. Umurnya baru 8 tahun, dia suka banget sama Kak Regi. Dia nanya, Kak Regi kapan sih main Limbo? Katanya gitu. Dia pengen banget Kak Regi main Limbo. Terima kasih. Oke, gue akan usahain secepatnya, gue akan coba bermain Limbo. Jadi penggemar Limbo siapa nih? Angkat tangan. Gila banyak juga ya. Luar biasa banget. Banyak. Siap. Ada lagi. Kemana tadi? Apa nikah tuh bang katanya bang? Astagfirullahaladzim. Kenapa kalau misalkan kan abang main Call of Duty Black Ops 3 tuh? Skillnya bagus kan, cuma kok pas main CSGO cacat. Karena gini, sebenarnya sejarahnya banyak panjang sih. Game pertama itu dimana emang Call of Duty, game per person ya. Dan itu mainnya di konsol, jadi pakai stick. Jadi pas CSGO itu diajak sama Bang Abi baru-baru ini. Jadi bener-bener main banget. Gue mau nanya yang bisa jawab angkat tangan. Video terakhir gue apa? Ada bisa? Gajah terbang dengan kita mau duet Kungking Kang. Dia pakai beatbox lu tuh. Oke. Di sini untuk kalian semua, terima kasih banget yang udah datang. Makasih. Kita pertunjukan dari YouTuber Gaming. Apakah itu? Oke, waras. Cek. Dua, Pak. Cek. Iya, ada dua, Pak. Kita latihan sudah lama ya. Dua bulan ya latihan nih buat pertunjukan ini. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Kita akan mulai. Yang bisa ikutan nyanyi, silakan nyanyi. 3, 2, 1. I have.
Let's go.